Dilansir dari Era Muslim, ramai foto UAS salam satu jari. Begini klarifikasinya. Media sosial Twitter dan Instagram diramaikan dengan foto Ustadz Abdul Somad atau UAS pose satu jari. Tampak di foto itu UAS ditemani oleh Wagub Sumut Musa Rajeksah dan Ustadz Umar Hasibuan. Berdasarkan foto yang beredar, Minggu 10 Februari 2019 tampak ketiganya berpose satu jari, yakni jari telunjuk. Banyak netizen yang mengaitkan foto itu dengan Pilpres 2019. UAS dianggap telah memutuskan mendukung pasangan calon 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Ustadz Umar Hasibuan. Melalui akun Twitternya @UmarHasibuan mengklarifikasi dan membantah foto tersebut. Menurut Umar, foto itu diambil saat bergulirnya Pilgub Sumut 2018. Kala itu, UAS dan Musa Rajeksah yang kala itu masih sebagai cawagub tengah berkunjung ke pesantren milik Umar Hasibuan. Saya perlu klarifikasi foto ini. Foto Ustadz Somad dan Wagub Sumut Bang Ijek ini ketika kunjungan ke pesantren saya. Waktu itu kampanye Pilkada Sumut dan Wagub Sumut nomor 1. Kami foto dengan satu jari, tulis Umar dalam postingannya. Jadi foto ini gak ada kaitan dengan dukung Jokowi. Tolong jangan fitnah Ustadz Somad dan Wagub Sumut, imbuhnya. Sebelumnya, foto UAS pose satu jari beredar di medsos menyusul kunjungan UAS ke sejumlah kiai pada Sabtu 9 Februari. UAS antara lain mengunjungi Habib Lutfi, Mbah Mun, dan Gus Solah. Foto itu diposting oleh akun Arsy Halawi. Dia mengatakan fakta bukan hoax. Alhamdulillah, akhirnya Ustadz Abdul Somad merapat ke kubu Jokowi. Selamat datang Pak Ustadz, met gabung dengan kami, orang cerdas pasti pilih Jokowi, tagar 2019 Jokowi lagi.